Dari segi performance lah, berbanding dengan Upload Run sebelum ni, memang kita nampak game yang sebenarnya lagi baik daripada malam ni lah. Tetapi apapun, kadang-kadang kita kena menerima performa untuk maintain performa macam tu bukan satu yang mudah. Di samping apa jadual yang begitu padat dan saya rasa bertemu dengan Pahang ada pemain yang agak baik. Apapun untuk situasi sekarang yang penting tiga mata untuk tim, kepada tiga mata. Dan saya rasa bermanding dengan persembahan sebelum ni, malam ni lah persembahan yang terbaik. Kita pun menunjukkan both tim lah terbaik, tapi tidak sebaik sebelum ni. Tapi yang penting malam ni tiga mata, itu yang penting lah. Bagi saya Kedah tengah form yang baik selepas qualify untuk AFC. Bukannya game, kita tahu game kalau mati dia yang kalau pemain di tepung, bukannya satu kelebihan. Yang penting player untuk sekarang ni recovery rest player tu yang penting lah. Yang penting sekarang ni dari segi medical team lah, yang penting untuk ensure player kembali 100% cekat. Saya tahu kualiti CDB, sebab tu apa untuk membuat prediction pemain tu saya tak ada masalah untuk saya. Sebab kita ada extra, kita boleh kita tengok contribution CDB malam ni pun dengan beberapa game yang kita main malam ni, first game dia. Saya rasa saya sumbangan dia assist untuk first goal tu dan benda-benda lain dia buat. Saya rasa saya berhati lah untuk semua pemain lah, bukan dia saja.